Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semuanya, sahabat Kibayushima. Malam ini kita semuanya ini dari Barokah Ibrahim Group ya, bersama-sama kehadiran para jajaran komisaris ya, komisaris utama beliau Yai apa ya? Bapak Imbu Kori, itu direktur utama Mas Agus, pokoknya semuanya ya jajaran direksi, jajaran komisaris dari Jember datang ke Ponorogo untuk meyakinkan kita semuanya tentang PIK ini ya. Mudah-mudahan berkah tentunya apa yang disampaikan, kita ambil manfaatnya semuanya. Tetap semangat bersama kita, manfaat tentunya. Yuk bersama-sama kita sukses selalu bersama amin, kita semuanya. Sahabat acara roadshow dari jajaran manajemen, baik dari komisaris utama maupun direktur utama dan direktur marketing, ini dimulai sambutan pertama dari Mas Agus. Beliau adalah direktur marketing, direktur pemasaran, dibuka oleh Mbak Indah, salah satu leader dari Ponorogo. Ini pertemuan para leader di wilayah Mataraman, sahabat. Hadir dari berbagai perwakilan, baik dari Kabupaten Madiun ya Mbak Indah, Madiun Kota, Ponorogo, Pacitan, dari Magetan, dari Ngawi, ini para leader-leader utama, luar biasa. Dalam situasi bulan Ramadan ini dari Madiun, leader yang sangat luar biasa sekali, tetap semangat untuk bersama-sama. Nice Moyo dari Madiun juga luar biasa. Ini dari Sawo ya Mbak ya, dari Sawo Ponorogo juga. Ini dari Mbak Dekan, dari Ngebel. Ini dari Sambit, luar biasa sekali sahabat. Ini para leader-leader menanti informasi. Ini keluarga besar leader juga, calon-calon miliarder. Semangat seluruh keluarga besar berkah Ibrahim dari Kopi Pikla ya, ini luar biasa. Dari ibu-ibu, dari mbak-mbak, ini dari Magetan ya, dari Temboro, luar biasa sekali, tepatnya di Eco Kitchen ya, di Jalan Batoro Katong, Kabupaten Ponorogo. Mas Agus, direktur marketing, direktur pemasaran, beliau menyampaikan market plan ya. Beliau menyampaikan kayak apa sistemnya dengan produk tunggal kopi Pikla. Dengan sangat gamblangnya beliau menuturkan kayak apa pembagian bonus yang diberikan dari perusahaan kepada para member, kepada para
pejuang-pejuang dunia akhirat ini. Perlu Ki Bayu sampaikan bahwasannya memang bisnis ini tidak hanya sekedar profit, bisnis purenya melulu ke bisnis, tetapi arahnya kepada bisnis akhirat. Istilahnya kita menggelar sajadah sampai ke surga nanti. Mengapa demikian? Mas Agus juga menyampaikan ini pembagian hasilnya sangat sangat adil sekali, baik dari jajaran manajemen maupun para leader. Nah, ini beliau adalah direktur utama Bapak Kiai Haji Imam Bukhari MPDI ya. Beliau owner sekaligus produk ya. Sebagaimana Mas Agus sampaikan, luar biasa beliau memberikan semangat dengan yel-yelnya. Jika disampaikan biklah, maka jawabnya adalah kopi dari kampung untuk negeri, kopi dari santri untuk dunia. Luar biasa sekali beliau menyampaikan bahwasannya bisnis ini 100% untuk Allah, berarti benar-benar amanah sekali. Komisaris utama beliau menyampaikan komitmen yang sesungguhnya. Beliau sang komisaris ini tidak butuh lagi sebetulnya untuk mencari untuk mencari aman. Kurang apa sih beliau, putra beliau dua semuanya dokter ya, beliau purna dan cukuplah keluarganya, 4 kali menjadi kepala dinas. Dan terima kasih kepada yang mengantarkan beliau, mengenalkan beliau di Bikla ini. Sehat beliau, putri dari sang ibu yang menunjukkan ke kopi ini beliau. Testimoni yang disampaikan, beliau setiap harinya harus minum 15 tablet karena untuk menjaga sehatnya. Tetapi mengenal kopi Bikla ini, alhamdulillah obat-obat yang direkomendasikan oleh putranya dokter itu menunjukkan beliau. Kalau Baginda Rasul dulu pada saat memberikan obat untuk fasilah kesembuhan dari umatnya kepada sahabatnya, beliau memberikan itu gambaran beliau waktu memberikan obat pada para sahabatnya yang kena sakit. Nah, cukup dibacakan doa-doa. Nah, ini juga Iqba yang mengikuti. Begitu juga kopi Bikla ini dengan fasilah bacaan Rotibul Hadad. Setelah beberapa top leader ini, Pak Nuh ya, beliau mengakhiri menjelang buka bersama dengan doa yang dipimpin oleh beliau, top leader yang dari Madiun. Semua peserta mengamini doa beliau yang tentunya dari Echo Kitchen ini sudah menyiapkan menu sesuai dengan pesanan ya yang diberikan kepada seluruh kita yang hadir pada saat itu tanpa kecuali. Ada Mas Nasir, alhamdulillah, ada Mbak Sri Wahyuni, ada ini dari Temboro ya, alhamdulillah. Akhir doa sudah pas waktu buka puasa.
ini beberapa kita Masis Moyo, Yai Solikin, juga Mas Anto, Mbak Sri Wahyuni, dan Mas Awi, Pak Marlin, ada Mas Di, ada yang lainnya. Sangat lahap sekali di Echo Kitchen, luar biasa menunya, sangat ini yang baru datang ini dari peserta wawancara kami sahabat. Di ini ya. apa ini Mbak namanya, Mbak? Big. Dari Big, ya. Barokah Ibrahimi Group. Dari Kopi Big Lang. Mbak E dari mana? Dari Sawu. Oh, dari Sawu ini. Dari Upland Sinten, Mbak? Mas Ismoyo. Oh, Mas Is, ya. Terus kayak apa ini serunya pertemuan ini? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa ya. Suatu yang tidak disangka-sangka bisa berkumpul bersama keluarga Bikla di sini, bersama Bapak Kiai, sama Bapak Komisaris, Bapak Direktur. Alhamdulillah suatu kebanggaan tersendiri. Pesan kesannya ke depan untuk Berkah Ibrahim Group kayak apa? Pesannya ya gimana ya, ya cuman kedepannya kita lebih fokus, lebih semangat lagi untuk memperjuangkan kopi rempah yang manfaatnya luar biasa untuk kesehatan, untuk masyarakat di wilayah Ponorogo khususnya. Tetap semangat ya Mbak ya. Bicara sama Mbak siapa ini? Dengan Mbak Sri Wahyuni. Mbak Sri Wahyuni, ya. Terima kasih Mbak Sri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di manajemen semuanya. Ini yang pertama kemungkinan yang saya sampaikan adalah masukan. Masukan untuk di manajemen. Mudah-mudahan ini. Yang pertama, silahkan Bapak Ibu menghubungi kembali yang bersangkutan. Apakah memang masih mau melanjutkan akunnya atau tidak? Kalau tidak, Bapak bisa mengajukan atau minta kepada Terima kasih atas kebersamaannya. Tetap dukung Gibayushima, subscribe, like, and comment tentunya. Tetap semangat bersama kita semuanya.